Tinggal ada ya, tinggal hasil aja ya. Saya meninjau proyek impres jalan yang menghubungkan antara Randu Brato Getas. Alhamdulillah sudah, ini dari penyedia sudah berapa persen? Ini kurang lebih hampir selesai di 80%. Targetnya nanti sesuai dengan kontrak 30 Desember insya Allah selesai 100% ya. Jadi alhamdulillah ini bantuan dari Bapak Presiden. Saya terima kasih mewakili masyarakat Blora, khususnya Blora Selatan. Bapak Presiden, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Menteri PU dan juga Bu Rektor UGM yang sudah membantu akhirnya mimpi masyarakat Blora Selatan ini terwujud. Nah, ini salah satunya siang hari ini ada Mas siapa? Mas Dias. Mas Dias ini rumahnya mana? Getas ini, Pak. Getas. Mas Dias ini seorang perawat ya. Tugasnya di mana, Mas? Di Puskesmas Menden, Pak. Menden. Setiap hari laju ya? Iya, laju. Gimana perasaannya sebelum dan sesudahnya ini? Ya, alhamdulillah ya, pada tahun 2023 akhir ini akhirnya jalan yang kita impikan ya, yang kita impikan itu terrealisasi nih berkat Bapak Bupati nggih, matur nuwun kagem bantuanipun, perhatianipun masyarakat Getas. Alhamdulillah jalan sudah mulus ya. Moga-moga bermanfaat untuk semuanya. Bapak Bupati dengan sehat selalu. Amin. Nggih, untuk membangun seluruh kawasan Blora. Yeah. Kami sangat berterima kasih, sangat terbantu atas jalan ini. Ekonomi menjadi terbuka ya. Para pedagang juga untuk belanja itu juga lebih cepat, aksesnya lebih mudah. Tani jagung juga lebih cepat membeli pupuk atau. Jadi karena ini adalah sentra penghasil jagung. Ya. Jadi sepanjang tadi kita lewat kanan kiri jagung semua, jagung dan tebu. Ini sentra pertanian jagung. Tentunya dengan adanya akses jalan ini insya Allah akan semakin menaikkan harga jagung. Luar biasa, ini seperti mimpi ya, saya juga nggak membayangkan ini kayak Bandung Bondowoso. Jadi berapa bulan Mas ya? Tidak aja, 2 bulan. Berapa kilometer total? Kurang lebih 10 kilometer. Dan insya Allah nanti ini titik nol terakhir, nanti tahun depan sudah kita ajukan lagi untuk impres juga. Kami mohon dari Bapak Presiden juga akan menyelesaikan nanti dari perbatasan sampai Ngawi ya. Karena dari ujung Ngawi sampai sini juga dibangun juga. Jadi targetnya nanti ini menjadi jalur alternatif orang dari Ngawi mau ke Blora, orang dari Blora, Randu mau ke Solo, nanti lewatnya jalan ini. Ini mantap, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Kaki bodi tabrak bokongnya. Kasih.